cara kontraksinya ini dikencengin. Tapi bukan dengan yang ya, kalau medan itu dari atas menekan ke bawah, di bawahnya kosong. Kalau mau lama melakukan kesalahan seperti ini, ya. Memang semakin dekat ke base area, kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Tapi mobilitasnya jadi terganggu, kecepatannya jadi melemah. Kalau kamu begini, mau bergerak pasti begitu. Semakin tinggi, semakin lemah. Tapi kecepatannya lebih cepat. Untuk kata, diambil dari tengah-tengah. Jadi jangan terlalu panjang, kuda-kudanya. Kalau terlalu panjang, kegerakan berikutnya pasti mengurangi kecepatan. Kadang ada yang ambil ancang-ancang dulu, baru bergerak. Ya, jadi nggak usah terlalu panjang. Ukuran masing-masingnya berbeda. Oke, lalu ditekan sedikit, jangan terlalu berdiri. Ditekan sedikit itu yang kedua. Yang ketiga, ketika melakukan sweep di posisi sikodat, jangan pakai yang tadi, jangan pakai rotasi pinggul. Nanti beda lagi nih kata sotokan, itu rotasi pinggulnya sangat berperan. Tapi di kata-kata luar sotokan, peran perputaran pinggulnya kecil sekali. Jadi di posisi ini, jangan pakai rotasi pinggul, karena akan mengganggu si badannya. Kalau saya pakai putaran pinggul begini, jadi beda sama kalau pakai kibadachi. Kalau kibadachi bisa, mesti bisa pakai ini. Pakai rotasi, nggak mengganggu kuda-kuda. Tapi kalau kita pakai shikoda, kita melakukan suki, pakai rotasi, ini kan keganggu. Satu-satunya jalan pakai yang tadi, tandem itu tadi. Ini nggak akan keganggu. Ya, makanya harus memaksimalin tandemnya. Bukan, nah ini keganggu. Langsung nggak, stabil itu keganggu. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Minang ya, Sensei Yudi. Hari ini acara kita adalah bersama Sensei Yudi Shota. Hadir bersama saya hari ini ada Sensei Yudi Nugraha. Beliau adalah Ketua Umum Forky Kuningan. Mari kita. Os, Sensei. Ya, apa kabar Sensei? Baik. Semoga sehat selalu. Amin. Sensei, mungkin kita ceritakan sedikit tujuan untuk melaksanakan coaching klinik dengan Sensei Joni untuk adik-adik di sini. Kebetulan pada hari ini, dua hari ke depan, kita melakukan coaching di Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah, Sensei Joni Zihotan bisa hadir sebagai narasumber. Maksud dan tujuan kita melaksanakan coaching klinik karena atlet-atlet binaan ini alhamdulillah sudah beberapa kali mengikuti kegiatan kejuaraan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan di tingkat internasional walaupun melalui secara daring. Alhamdulillah prestasinya cukup dan kita panggil ke Sensei Joni karena beliau ini kan juara dunia. Nah, supaya mudah-mudahan bisa menularkan ilmunya ke adik-adiknya di Kabupaten Kuningan. Itu saja mungkin. Oke, siap. Luar biasa sekali tujuan dari coaching klinik ini ya, guys ya. Oke, Sensei, kira-kira ada harapan umum dan harapan khusus untuk karateka Indonesia khususnya adik-adik dari Kabupaten Kuningan? Ya, terima kasih untuk harapan karateka di Indonesia, kita berharap prestasinya lebih meningkat lagi. Begitupun dengan adik-adik kita di Forky Kuningan. Nah, kebetulan Forky Kuningan juga ada dojo Akira namanya. Ini akan menyelenggarakan kejuaraan pada tanggal 26-27 Maret yang akan datang. Jadi harapannya setelah berlatih dengan Sensei Joni ini nanti diuji coba di dalam kejuaraan Akira Cup. Oh, mudah-mudahan bisa berprestasi lebih baik lagi. Dan itu open ya? Open, ya. Open. Guys, sudah open. Ditunggu proposal. Ya, siap, insya Allah. Ya. Oke, guys, cukup sekian sesi kita kali ini. Mudah-mudahan Forky Kabupaten
Kabupaten Kuningan semakin jaya, Sensei. Ada slogan-slogan atau ya? Ya, slogannya Forky Kuningan maju. Oke, Forky Kuningan maju. Oke, terima kasih guys. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Thank you.
saya sedang bersama atlet dari Porki Kabupaten Kuningan. Ada Rizka dari perguruan mana? Gojas. Lalu ada Diana dari perguruan? PKC. Oke, sekarang saya tanya ke Rizka dulu nih, gimana kesan-kesannya latihan sama Sensei Dionisio Otan? Seru, mudah dimengerti, tekniknya juga masuk. Asik banget. Masih banyak lagi. Oh, masih banyak lagi. Oke, kalau Diana gimana? Kalau aku sih seru juga sama. Terus pelajarannya mudah dimengerti dan dengan utama bisa. Ya. Terus bisa ketemu sama sensei-sensei yang ada di sini juga. Udah sih. Dan asik banget. Asik. Ya. Oke, kalau gitu harus latihan terus. Apa yang tadi Sensei Joni udah kasih mungkin bisa diulang-ulang sendiri di video atau... Oke, sukses terus untuk sekolah dan karatenya, maju terus kok. Oke guys, tetap pantau channel YouTube Dojo Opung. Kita bikin yang lebih seru. Yep.